Kopi itu fat burner, pembakar lemak. Oh bagus kopi. Kopi itu bagus. 1-2 cup kopi sehari, gelas, bagus. Ini saya ngomongin ada datanya. Itu bagus, karena kopi itu salah satu produk yang Allah ciptakan yang tinggi antioksidan. Tapi masalahnya kita minum kopinya itu nggak benar. Makanya saya bilang, kalau dia berwarna sesuai dengan kaidah alam yang Allah ciptakan yang menyebabkan dia berwarna seperti itu, maka jangan tambahkan apapun. Kalau minum kopi, kopi aja. Bagus. Ya, kalau Anda cocok bisa minum kopi, bagus. Kopi itu fat burner, pembakar lemak. Dia mengurangi selera makan. Karena sebenarnya orang minum kopi itu bukan cari minum kopinya, tapi mencari kebahagiaan. Benar, kenikmatan kan? Kafein itu loh. Karena kalau bicara narkoba segala macam haram, nggak boleh, pakai yang halal aja. Makanya ada kafeinnya kan? Jadi minum kopi boleh? Boleh, bagus. Asal Anda kuat ya, nanti gara-gara ini kalau sudah tahu misalkan lambung Anda nggak kuat, nyoba minum kopi jangan juga kayak begitu. Tapi kalau mau minum, minum yang plain, yang benar-benar kopi. Kalau perlu Anda beli biji kopi, gerus sendiri di rumah. Bukan kopi saset, bukan. Apalagi pakai gula, apalagi pakai creamer, apalagi pakai macam-macam, enggak, bukan itu. Kopi beneran.